السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه لا مرد والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا Yesus, rahimah 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 wa rasulahu, rahimah 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 Tama rahimah marilah kita rahimah syukur kita kepada Allah, rahimah Jala, rahimah atas segala nikmat dan rahimah yang sudah diberikan kepada kita semuanya sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita fiddun ya di dalam rangka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala kita berusaha untuk menjadikan setiap langkah dari kehidupan kita adalah bernilai ibadah kepada Allah tabaraka wa taala agar nanti kita menghadap Allah dalam keadaan membawa bekal yang cukup untuk menghadapi yaumul khisab untuk menghadapi yaumul taghabun untuk menghadapi yaumul fath untuk menghadapi persidangan akbar di hadapan Allah Tabaruk wa taala kita semuanya tanpa terkecuali kita akan menghadap Allah Kita akan dipanggil satu persatu untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Allah memberikan kita segalanya bukan untuk sia-sia, akan tapi Allah akan mempertanggung apa mempertanyakan nikmat-nikmat yang sudah Dia berikan kepada kita untuk apa kita gunakan sewaktu. hidup di dunia Untuk itu jamaah rahimakumullah Marilah kita berusaha untuk mengikhlaskan Niat kita di dalam beribadah kepada Allah Tabarok wa ta'ala Meninggalkan semua kepentingan Kepentingan atau niat-niat yang dapat mencoreng keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Karena dengan keikhlasan, dengan memurnikan ketaatan kita hanya kepada Allah, maka Allah akan menjadikan uh, mudah segala macam urusan. Ketika seorang seseorang itu beramal dengan ikhlas Allah akan membuat amalan-amalan yang ringan menjadi berat timbangannya nanti di yaumul kiamah. Asal kita menjalankannya sepenuh keikhlasan yang bisa kita dapatkan. Ketika seseorang itu menjalankan segala sesuatu sesuatunya ikhlas lillahi taala akan menjadikan dia menjadi orang-orang yang senantiasa makbul doanya. Doanya diijabai oleh Allah Tabarok wa Ta'ala dan Allah akan segera menurunkan pertolongannya kepada kita di dunia wal Ketika kita mengikhlaskan segala sesuatunya kepada Allah Tabarok wa Ta'ala, Allah akan senantiasa menunjuki kita jalan-jalannya Senantiasa akan dimudahkan di dalam mencapai apa yang dia cita-citakan. Kenapa banyak di antara manusia yang gagal di dalam menggapai cita-citanya? Kata para ulama, di antaranya adalah karena tidak ikhlas di dalam beragama, di dalam meniatkan segala sesuatu. Untuk itu penting untuk kita senantiasa berusaha untuk memurnikan niat kita ketika kita mau beribadah kepada Allah tabarok wa ta'ala agar supaya dimudahkan semuanya jemaah rahimahkumullah pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kami sampaikan hasil musyawarah eh, kaum muslimin semalam di, di gerumbul kita Cikadu Alhamdulillah kita bersepakat ya tanpa ada pun satupun yang yang hadir di kita 50 orang ya itu menyepakati bahwasanya kita semuanya nanti akan beridul Fitri seperti biasa kita laksanakan di lapangan kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan kita di lapangan. Kalau tidak hujan, kalau dalam kondisi hujan insyaallah kita akan mengadakan di dua tempat. Satu di masjid sini, yang kedua di Masjid Nurul Iman. Itu kalau keadaan tidak memungkinkan. Sedangkan waktunya kita sepakat alhamdulillah semuanya sepakat Ya kita waktunya kapan adalah menunggu hasil sidang isbat pemerintah. Insya Allah pemerintah akan mengadakan isbat besoknya maghrib besok maghrib. Ketika pemerintah menetapkan Idul Fitri jatuh pada hari Jumat kita mengikuti hari Jumat. Ketika pemerintah menentukan hari Sabtu kita mengikuti hari Sabtu. Itu adalah keputusan bersama dari e, seluruh e, apa namanya yang kami undang untuk berembuk Marin ya jadi sekali lagi e, e, ini bukan keputusan saya pribadi ya karena tapi ini adalah keputusan seluruhnya ya saya senantiasa berusaha untuk menawarkan kepada jamaah ya ketika saya sudah menyampaikan ilmunya, panjenengan silakan untuk menentukan mau mengikuti yang seperti apa ketika terjadi perselisihan di dalam masalah-masalah agama. Fa in fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul wa ulil amri minkum. Ketika kalian berselisih pendapat terhadap ter, terhadap segala sesuatu, maka kembali, kembalikan kepada Allah kepada Rasulullah dan kepada pemerintah. Itu adalah dalil yang tidak bisa dibantah. Kita tidak boleh merasa ragu-ragu dengan kebenaran dari Al-Qur'an. Ketika ada perselisihan pendapat, ya, itu kita wajib untuk mengembalikan kepada Al-Qur'an, As-Sunnah dan ulil amri. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana terkait E, apa namanya? penentuan Idul Fitri. Ya. Yeah. Bahwasanya <tuh> di dalam kitab-kitab fikih diajarkan kepada kita semuanya penetapan berpuasa dan berhari raya adalah dengan menempuh tiga cara. Yang pertama adalah dengan melihat hilal tanggal 1 Syawal untuk Idul Fitri. ...tanggal satu Ramadan untuk berpuasa, memulai berpuasa. Rasulullah senantiasa menyandingkan hukum memulai berpuasa... ...atau idul fitri dengan melihat hilal. Karena memang seperti itu yang diperintahkan oleh Allah. Bukan dengan cara menghitungnya. Yang kedua adalah orang-orang yang menyaksikan hilal tersebut bersaksi di hadapan hakim menyatakan bahwa saya sudah melihat hilal baik itu hilal syawal ataupun hilal Ramadan ataupun hilal bulan Zulhijjah ketika saksi-saksi tersebut menyampaikan kepada penguasa bahwa dirinya sudah melihat hilal ya di antara orang-orang yang di, diangkat oleh pemerintah untuk mengamati hilal sudah barang tentu ada yang melihat, mungkin ada yang tidak. Barangkali kalau memang hilalnya akan kelihatan, ya. Tapi kalau e, seperti yang sudah kami jelaskan kemarin untuk tahun ini khususnya kemungkinan untuk terlihat e, e, apa namanya sangat sangat jauh karena Hilalnya baru sekitar 0,44 derajat di atas ufuk, sehingga uh, uh, tidak mungkin, bahkan para, para ahli mengatakan tidak mungkin untuk bisa dilihat. Itu seperti itu. Kalaupun pada suatu saat nanti akan ada terlihat hilal, itu yang berhak menentukan apakah itu jatuhnya satu Syawal, besok, atau lusa, itu adalah pemerintah yang sah. Jadi e, e, untuk memutuskan mengisbat ya, sebuah ketentuan peribadatan yang bersifat jamiah yang bersifat jamaah yang meliputi e, banyak manusia di sebuah negara atau di sebuah e, apa namanya kerajaan, ya. itu caranya yang pertama adalah dengan melihat hilal, lalu para yang melihat hilal bersaksi di hadapan pemerintah atau di hadapan penguasa atau hakim. Lalu yang ketiga adalah nah dari pihak pemerintah inilah yang menetapkan mau e, e, kapan di, di, ditentukan tanggal awal bulan hijriah itu seperti itu. Nah dari situ dari Al Qur'an dan as sunnah dan pendapat para ulama kami sudah menjelaskan kepada panjenengan semuanya ya dasar ilmunya dan semalam e, secara aklamasi aklamasi itu hampir semuanya. Ya, yeah, saya saya perintah untuk menentukan untuk memilih mau ikut eh, apa namanya pemerintah atau yang bukan pemerintah. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti apa yang akan diputuskan oleh pemerintah. Itu seperti itu. Jadi kita akan berhari raya eh, eh, sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah. Kita mengikuti hasil sidang isbat pemerintah yang akan dilaksanakan besok, insya Allah apa namanya hari eh, Kamis ya tanggal 29 Ramadan atau tanggal 20 April waktunya kurang lebih antara jam 6 sampai jam 7 panjenengan silakan pantau ya untuk bisa eh, menentukan apakah eh, kita beridul fitri hari Jumat ataupun hari Sabtu sementara kalau ada saudara-saudara kita yang sudah menentukan hari Jumat ya monggo silakan saja. Jadi ya, sekali lagi kita akan menghadap Allah sendiri sendiri kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ketika insyaallah ketika nanti kita panjenengan ditanya ya panjenengan minimal punya alasan bahwa kami mengikuti eh, apa namanya Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama salaf terdahulu. Karena memang selama 1.400 tahun para ulama seluruh dunia sepakat bahwasanya untuk menentukan e, awal bulan hijriah itu harus e, mengikuti apa-apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Jadi alhamdulillah ya kita e, tinggal menunggu besok sidang isbat mau di e, mau apa namanya mau ditentukan hari apa seperti biasa nanti waktunya kira-kira jam setengah tujuh panjenengan siap-siap ya jam setengah tujuh kita mulai menjalankan seluruh aktivitas sampai selesai itu seperti itu <tuh> yang berikutnya adalah terkait dengan zakatul fitrah ya kemarin juga kita sudah sepakati seperti tahun-tahun yang sebelumnya satu fitrah nilainya adalah 3 kg beras ya. Sekali lagi usahakan semuanya panjenengan e, membayar fitrah dengan bahan makanan ya bukan dengan u, uang karena kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya penting untuk kita senantiasa berusaha menggali ilmu-ilmu agama agar ketika kita menjalankan segala sesuatu kita sudah mantap ya. Menjalankannya dengan penuh kemantapan, tidak ragu-ragu, karena Idul Fitri, apa namanya, zakat fitrah, dan Idul Fitri, serangkaian ya, serangkaian ya, karena e, orang yang, misalnya, e, apa namanya, membayar fitrah setelah sholat itu sudah tidak sah lagi fitrahnya, ya, sudah tidak sah lagi fitrahnya. Kalau misalnya ada orang yang e, menentukan hari. E, apa namanya e, idul fitrinya ikut hari jumat sementara na, nanti misalnya pemerintah menetapkan hari sabtu maka e, dia harus mengeluarkan zakat fitrahnya pada malam jum malam jumat itu kalau pagi hari jarinya adalah tidak sudah tidak sah sudah tidak dinamakan fitrah lagi ya yeah. kami pema, e, panitia secara umum adalah mengikuti pemerintah nanti ketika E, apa namanya menentuk perintah menentukan e, jumat ya kita ke Jumat. Kalau Sabtu, berarti membagi zakatnya adalah malam Sabtu. Seperti itu, ini yang harus difahami di, oleh kita semuanya, ya, agar supaya kita tidak tidak salah dalam melangkah. Itu makanya, jauh-jauh -jauh hari, saya sudah sampaikan, ya, bagaimana kita harus menghadapi perbedaan ini dengan dasar il, ilmu, ya, agar supaya kita tidak melu melu tapi orang ngerti dasare itu seperti itu penting untuk kita fahami bersama berbeda pahalanya berbeda antara orang yang hanya melu melu dengan orang yang mengikuti dengan dasar keyakinan berdasarkan pemahaman yang benar dari Al Quran dan as, as sunnah itu seperti itu sekali lagi zakat fitrah nanti seperti biasa dibagi tiga sub untuk kita di sini nanti uh, panjenengan bisa mengumpulkan, menitipkannya ya di rumahnya Bapak Budi Fatmono Oke, okay? sekali lagi uh, untuk uh, lingkungan kita RT 4 dan 5 nanti bisa menitipkan di tempatnya Mas Budi itu, Monggo man, uh, nanti mungkin mulai besok mawon okay? mulai besok baru panjenengan karena memang senahnya sekitar dua, dua hari atau sehari menjelang Idul Fitri kita mengeluarkan zakat kita, boleh menitipkan ya panitia apa namanya menerima penitipan zakat fitrah dari panjangan yang nanti Insya Allah akan disalurkan pada malam hari raya, baik itu bisa malam Jumat, bisa juga malam Sab, Sabtu, itu seperti itu. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal. Jamaah rahimakumullah. ya sekali lagi saya ingatkan ya kenapa eh, kami mengambil mengambil eh, apa namanya kesimpulan bahwasanya kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah ya kemarin saya ulangi sedikit bahwasanya alasannya pertama adalah ke eh, Metode yang, di, di, yang diambil oleh pemerintah ya itu lebih kompatibel dengan lebih cocok ya dengan hasil rukyat. Rukyat itu hasil melihat hilal karena rukyatul hilal itu adalah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu gitu. Alaihi Wasallam. Perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ya di dalam uh, apa namanya hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim uh, uh, disampaikan oleh Rasulullah idza raaitumuhu fasumu fa idza raaitumuhu kata Rasulullah, ketika kamu melihat hilal maka kamu berpuasalah di bulan Ramadan, mengawali awal Ramadan dan ketika kamu melihat hilal maka kamu beridul fitri Ini perintahnya jelas, ini sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini uh, uh, apa namanya? Uh, dari dari dalil inilah yang menyebabkan para ulama Bersepakat bahwasanya uh, uh, untuk menentukan Syawal maupun Ramadan harus dengan melihat hilal. Kalau hilalnya tidak terlihat, maka bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Sekarang masuk hari berapa? 28 besok 29. Ya, yeah. ketika Rasulullah uh, menyampaikan Fa'in ghumma alaikum fak Ya. Yeah dan dalam hadis yang lain fa in khumma alaikum salasin Ya maka ketika tanggal 29 lihatlah hilal tanggal 1. Ketika terlihat berarti besoknya berpuasa, maaf beridul fitri. Ketika tidak terlihat maka fa'akmilul data salasin. Ketika tidak terlihat bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Itu, ya, itu seperti itu dalilnya seperti itu. Nah kita sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Rasulullah kita mengatakan apa? Sami'na wa atokna. Itu seperti itu. Mudah saja. Itu ketika tanggal 29 dilihat hilalnya kelihatan atau tidak. Ketika tidak kelihatan maka kribulatkan menjadi 30 hari. Artinya hari Jumat kita masih berpuasa. Nanti ber, e, Idul Fitrinya hari Sab. Sabtu kalau nanti tidak kelihatan besok seperti itu. Yang kedua adalah kita dipintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati pemerintah di dalam hal-hal yang ma'ruf. Tadi Kali apa namanya? perintah dalam Al-Qur'an, "Atiullaha wa Rasul wa amri minkum." Dalam khusus untuk urusan puasa ini Rasulullah bersabda, "Sumu yaumata sumuna wa" wa waftiru wa ya berpuasalah ketika mayoritas kalian berpuasa beridul fitrilah ketika mayoritas kalian beridul fitri dan beridul adhalah kalian ketika mayoritas E, e, kalian beridul adha para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud men, mayoritas manusia adalah pemerintah yang sah yang memiliki pemimpin yang memiliki wilayah itu yang berhak untuk menentukan itu pertimbangannya sedangkan pertimbangan yang ketiga kita sebagai e, makmum ya makmum orang di bawah ya itu sebenarnya sangat mudah mengikuti. Karena apa? Rasulullah bersabda, fa asabu falakum fa in falakum wa alayhim. Jika kalian salat bersama para imam, maka jika imamnya benar, maka pahalanya bagi mereka, bagi para imam dan untuk para makmum. Tapi jika imamnya salah, maka apa namanya e, makmumnya mendapat pahala sedangkan imamnya mendapatkan do dosa penakan nanti jadi penakan tadi makmum ya kalau makmum itu imamnya musalah benar pahala baik tapi kalau imam itu ketika salah ya salah itu makanya penting makanya ketika kita mengikuti pemerintah ya kita ber, apa namanya, mengikuti dalil yang ada perkara benar atau salah itu nanti besok di yaumul kiamah ya namanya -nama? ketika pemerintah benar ya alhamdulillah ketika salah pun ya ya silakan saja kita tidak salah kita tetap berpahala seperti itu mudah itu akan tetapi syaratnya ketika kita mengikutinya berdasarkan il, ilmu berdasarkan dalil akan tapi kalau kita mengikuti pemerintah berdasarkan nafsu ya sama saja, ya berdasarkan eh, taklid buta saja ya sama saja nanti tidak akan berfaedah itu, itu ya? Itu yang keempat yaitu yang berhak untuk menentukan atau memutuskan adalah pemerintah yang sudah kami jelaskan tadi, ya pada zaman Rasulullah orang-orang itu banyak yang yang melihat hilal, ada yang melihat hilal, ada yang e, e, tidak melihat hilal dan mereka melaporkan kepada Rasulullah dan ini Rasulullah lah yang bertugas memutuskan apakah besok e, misalnya kalau melihat Ramadan berarti memerintahkan manusia untuk berpu berpuasa, kalau hilal bulan Syawal berarti e, berarti nanti memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan Idul Idul Fitri. Itu seperti itu. Jadi yang berhak untuk menentukan adalah pemerintah apakah eh, apa namanya eh, masuk bulan hijrah atau belum. Sedangkan organisasi tidak punya hak sekali lagi ya, tidak punya hak sama sekali untuk membuat eh, keputusan seperti ini. Itu dalam syariat agama Allah. Walaupun di kita banyak ya, bahkan ada yang menentukan idul fitrinya adalah hari Kamis ada juga. Oke, okay. ada juga ya. Yeah. Saya uh, uh, apa namanya? di beberapa tempat ya yeah, ada. Itu semuanya ya yeah, dipersilakan saja nih. Yeah, ya semuanya nanti akan uh, bertanggung jawab kepada kepada Allah masing-masing. Itu ya. Yeah. Semuanya kalau kalau kita sekali lagi patokannya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan karena taklit buta, bukan karena mengikuti hawa nafsu, tidak akan tetapi senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. As <tuh> <Itu. tuh> Terus yang ketiga, insyaallah ya, dengan kita berlaku demikian, kita mengambil hukum mentaati pemerintah, insyaallah ini adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Ittaqullaha rabbakum Wassallu khamsakum Wasumu syahrakum Wa addu zakata Ambalikum Wa at atimu da amrikum Tadkhulu jannata Rabbikum Ini sebuah kalimat uh, hadis yang uh, Apa namanya Yang disampaikan oleh Rasulullah Ketika beliau berkutbah Pada saat haji wada. Wa Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, Rabbakum, Tuhanmu. Wasallu khamsakum dan laksanakanlah salat lima waktu, salat yang wajib. Ini pesan Rasulullah kepada kita semuanya kaum muslimin. Wa shumu syahrakum dan berpuasalah kalian pada bulan kalian, ya berpuasa maksudnya di bulan Ramadhan. Wa adu zakata amwalikum, ya apa namanya tunaikanlah ya zakat harta kalian baik zakat fitrah maupun zakat mal ya dari harta harta yang kita miliki <tuh> wa atingu za amrikum dan taatilah ya orang-orang yang diberi kekuasaan untuk mengurus urusan kalian ini za amrikum siapa yang diberi kekuasaan oleh kita untuk mengurus urusan kita sinten panjenengan untuk mengurusi KTP, mengurusi KK, mengurusi PLT, mengurusi gaji, siapa? Pemerintah, bukan organisasi. Ya. Kata Rasulullah waati nguza amrikum, ya. Taatilah kepada orang-orang yang mengatur urusan kalian. Kita ini diatur oleh pemerintah. Ya dalam kehidupan kita. Apa? Ketika kita melaksanakan itu semuanya, Ya ketika kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan kita mengikuti pemerintah, apakah kata Rasulullah, tadhulu jannata rabbikum. InsyaAllah kamu akan, kalian semua akan masuki surganya Allah Tuhan kalian semua. InsyaAllah ta'ala. Begitu enggak Itu Itu hadis yang sangat mulia. Ya. Uh, akhir kalam ya, bahasanya Uh, kita tidak sudah sering kami sampaikan, ketika kita tidak berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka akan sangat riskan, ya sangat riskan timbulnya perselisihan-perselisihan yang nanti bisa akan menjadikan kita berpecah belah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Makanya ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini, kita berjalan. Di dalam koridor Al-Qur'an dan Sunnah, ya, biarkan mereka yang berkeyakinan seperti itu, yang tidak eh, apa namanya sesuai Quran dan Sunnah, kita hormati saja. Ya, sekali lagi, tidak usah dijadikan polemik, dijadikan debat kusir, karena panjenengan kalau disuruh berdebat tidak punya ilmunya, sing yang terjadi akan menjadi perpecahan. Kita tidak mau itu. Ya, lana a'maluna walakum a'mal lakum bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian semuanya kita semuanya nanti akan dimintai tanggung jawab di yaumul kiamah nanti begitu enggak? ya sekali lagi uh, uh, apa namanya saya pribadi ya tidak pernah menyalahkan orang yang uh, apa namanya mengambil sudah menentukan jauh-jauh hari terkait Idul Fitri, ya silakan saja. Semuanya nanti akan dimintai tanggung jawab. Innallaha yahkumu bainakum bainahum qiyamati fi makanu fihi Allah lah yang akan menentukan nanti ya terhadap apa-apa yang kita perselisikan pada saat hari ini, ya. Kita berprinsip ya al-haqqu mir rabbik la takunanna minal mum Kebenaran datangnya dari Allah Dan Rasulnya Jangan sekali-kali Kita menjadi orang yang mentarin Orang yang ragu Ragu dalam beragama Harus berpedoman yang teguh Ketika kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Kita pegang teguh Sampai kita bertemu dengan Allah Tabarak wa ta'ala Begitu ya Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan Tapi besok ya okay? ya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya tapi saya jawabnya besok dan panjenengan boleh uh, uh, ketika bertanya dengan dengan tulisan saja biar apa namanya ada persiapan kita akhiri ya dengan kabar tal majlis subhanakallahumma bihamdik syadu an ila anta astagfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh